Manchester City bakal andalkan pemain muda di ajang Community Shield. Diketahui Manchester City melakukan uji coba pramusim dengan melawan Preston North End pada Rabu dini hari. Pada pertandingan tersebut, Pep Guardiola cuma menurunkan beberapa pemain tim utama. Dan ada banyak pemain muda yang dimainkan, seperti Matthew Smith, Cole Palmer, James Quattie, dan juga Samuel Edozi. Hasilnya, Manchester City tetap lebih dominan atas lawannya tersebut dengan berhasil meraih kemenangan 2-0 berkat gol dari Riyad Mahrez di menit ke-25 dan digandakan oleh Samuel Edozi pada menit ke-64. Guardiola mengaku memang mengoptimalkan laga uji coba ini untuk memberi kesempatan para pemain muda untuk unjuk gigi. Manajer asal Spanyol itu pun merasa sangat puas dengan performa para pemain mudanya yang tak canggung tampil bersama pemain di tim utama. Secara khusus, Guardiola mengindikasikan bakal terus mengandalkan para pemain mudanya pada laga Community Shield saat melawan juara Piala Liga Inggris yakni Leicester City pada minggu 8 Agustus mendatang. Pemain baru Real Madrid David Alaba positif COVID-19. Pemain baru Real Madrid yakni David Alaba terinfeksi virus corona usai menjalani tes di rumah sakit pada Rabu kemarin. Konfirmasi Alaba terpapar COVID-19 disampaikan Los Blancos melalui situs resmi mereka. Dengan kondisi tersebut, sesi latihan Real Madrid pada Rabu pagi tanpa kehadiran dari Alaba. Dikutip dari Marca, Alaba pergi ke rumah sakit bersama dokter tim guna menjalani tes COVID-19. Sebelumnya, hasil tes Alaba saat di pemusatan latihan tidak meyakinkan pemain dan klub. Akan tetapi, hasil tes PCR di rumah sakit mengkonfirmasi pemain asal Austria itu positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi sebagai protokol kesehatan. Alaba adalah pemain kedua yang positif COVID-19 jelang musim yang baru ini. Selain David Alaba, Real Madrid juga memiliki Karim Benzema yang tengah menjalani isolasi mandiri. Hanya saja Benzema tidak melakoni isolasi mandiri di Madrid, melainkan di kota kelahirannya yakni di Lyon, Prancis. Lionel Messi telah kembali ke Barcelona. Lionel Messi kembali tiba di Barcelona pada Rabu sore setelah menjalani liburan usai membawa Argentina juara Copa America 2021. Pemain berusia 34 tahun itu terlihat memboyong keluarganya kembali ke Barcelona saat tiba di Bandara El Prat, Barcelona. Menurut laporan, Messi masih akan menikmati liburan selama beberapa hari lagi sebelum kembali bergabung dengan Barcelona menjelang musim 2021-2022. Pemain Argentina itu kembali ke Barcelona saat para pemain Barcelona lainnya terbang ke Jerman untuk menjalani pemusatan latihan. Messi dipastikan tidak akan bergabung dengan rekan-rekannya di Barcelona sampai tanggal 2 Agustus mendatang. Media Sport melaporkan bahwa Messi tidak akan kembali berlatih sebelum dia menandatangani kontrak yang baru yang diperkirakan akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus mendatang. Gabung pramusim bersama Juventus, Cristiano Ronaldo dapat peringatan dari Allegri. Pelatih Juventus yakni Massimiliano Allegri memberi peringatan kepada Cristiano Ronaldo. Juru taktik asal Italia itu ingin Ronaldo lebih bertanggung jawab pada musim 2021-2022. Sebagaimana diketahui, Ronaldo bergabung dengan latihan pramusim Juventus pada Senin kemarin. Allegri berbicara dengan Ronaldo pada saat itu, sepertinya dilakukan dengan para pemain Juventus lainnya. Allegri memberitahu Ronaldo soal tanggung jawabnya yang akan lebih besar pada musim mendatang. Sebab Juventus musim depan berbeda dengan waktu pemain Portugal itu pertama kali bergabung pada 3 tahun yang lalu. Allegri menginginkan Ronaldo menyadari hal tersebut dan menunjukkan kemampuan terbaiknya pada musim mendatang. Pemain berusia 36 tahun itu diperkirakan masih akan menjadi andalan bagi Bianconeri untuk bisa membobol gawang-gawang dari musuh mereka. Chelsea siapkan 150 juta euro untuk dapatkan Erling Haaland. Borussia Dortmund memberikan pernyataan untuk yang kesekian kalinya kalau mereka tidak ada niatan untuk melepaskan Erling Haaland. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul semakin memanasnya rumor mengenai beberapa klub yang mengincar pemain andalannya tersebut. Hal tersebut memang bisa dimaklumi melihat performa Erling Haaland yang telah menjadi salah satu pemain yang paling banyak diincar pada musim panas ini. Dengan prestasi 42 gol, ini tentu membuat banyak klub Eropa benar-benar tertarik untuk bisa mendapatkannya.
Salah satu klub yang paling terdekat untuk mendatangkan Erling Haaland tidak lain adalah Chelsea. Bahkan saking ngebetnya, The Blues telah menyiapkan dana sebesar 150 juta euro hanya untuk mendatangkan striker tersebut. Akan tetapi Direktur Dortmund mentah-mentah menepis spekulasi dan rumor tersebut. Sebastian Kehl sendiri menanggapinya dan mengatakan kalau Dortmund tak tertarik dengan penawaran tersebut dan memastikan kalau Erling Haaland akan bertahan di skuad mereka pada musim ini. Marcus Rashford coba halangi Paul Pogba untuk pindah ke PSG. Manchester United kembali dipusingkan dengan rumor kepindahan Paul Pogba. Ini bukan kali pertama Paul Pogba dirumorkan akan meninggalkan Manchester United. Berita kepergian Paul Pogba rupanya membuat pemain Manchester United lainnya yakni Marcus Rashford menjadi gusar. Dikutip dari Daily Mail, Rashford dikabarkan berupaya untuk membujuk Pogba untuk tidak hengkang dari Manchester United. Rashford disebut merayu Pogba untuk memikirkan lagi jika ingin segera hengkang dari teater impian. Marcus Rashford menurut media Inggris itu mengatakan ke Pogba bahwa United pada musim ini sudah jauh lebih baik dengan berhasil mendatangkan pemain sekali Jadon Sancho dan juga yang terbaru adalah Rafael Varane. Rumor yang berkembang, Paul Pogba dikabarkan menolak tawaran kontrak yang baru dari manajemen Manchester United. Pogba kini disebut tengah didekati oleh klub asal Prancis yakni PSG. Resmi Daniel Malen bergabung dengan Borussia Dortmund. Borussia Dortmund bergerak cepat untuk mendatangkan pemain baru usai berhasil menjual Jadon Sancho ke Manchester United. Dan kini mereka telah menyelesaikan transfer penyerang asal Belanda yakni Daniel Malen. Borussia Dortmund telah mengkonfirmasi transfer Daniel Malen dari PSV saat mereka ingin membangun kembali serangan mereka pasca menjual Jadon Sancho ke Manchester United. Nama penyerang berusia 22 tahun itu melesat usai penampilannya yang mengesankan untuk timnas Belanda di Euro 2020 kemarin. Ia tampil di semua 4 pertandingan negaranya dan berhasil menyumbangkan 2 assist untuk Belanda. Menurut laporan, Borussia Dortmund harus membayar sekitar 521 miliar rupiah ke PSV Eindhoven untuk penyerang internasional Belanda tersebut. Ia akan dikontrak berdurasi 5 tahun di Signal Iduna Park dan membuatnya akan bertahan di klub setidaknya hingga tahun 2026 mendatang. Nganggur di Manchester United, Phil Jones diincar oleh West Ham United. Phil Jones menjadi sosok pemain belakang yang terlupakan di Manchester United. Bek berusia 29 tahun itu sudah tidak lagi bermain di skuad utama selama 18 bulan usai dibekap cedera lutut. Diketahui kontrak Phil Jones sendiri di Manchester United masih tersisa hingga tahun 2023 mendatang. Meski begitu, mantan pemain timnas Inggris tersebut kabarnya masuk dalam daftar jual setan merah di bursa transfer musim panas ini. Tidak tanggung-tanggung, Manchester United kabarnya bersedia melepas Phil Jones secara cuma-cuma. Klub asal Manchester itu memang ingin memangkas pengeluaran gaji pemain, menyusul kedatangan Jadon Sancho dan nantinya ada Rafael Varane. West Ham United diberitakan menjadi salah satu klub yang terdepan menginginkan jasa dari Phil Jones. The Hammers mau memperkuat sektor belakang mereka demi menyongsong musim baru di Liga Inggris dan juga Liga Eropa mendatang. Phil Jones masuk dalam incaran West Ham United lantaran sosoknya sudah tidak asing di mata sang manajer yakni David Moyes. Juventus tergoda bawa pulang Miral Lempianic dari Barcelona. Pada bursa transfer musim panas 2020, Juventus melepas Miral Lempianic ke Barcelona dalam sebuah kesepakatan pertukaran pemain dengan Arthur Melo. Setelah semusim ditinggal gelandang asal Bosnia tersebut, Juventus sudah ingin membawa Miral Lempianic kembali pulang ke kota Turin. Dilansir dari Football Italia, Barcelona menawari Juventus Miral Lempianic dalam kesepakatan peminjaman selama 2 tahun. Dan ada harapan Blaugrana bisa memasukkan opsi pembelian dalam perjanjian transfernya tersebut. Juventus sangat tertarik dengan gagasan tersebut dan mereka juga kabarnya sudah siap menerima semua syarat dari Barcelona, termasuk untuk mengcover upah Pjanic selama masa peminjamannya tersebut. Sang pelatih Juventus yakni Massimiliano Allegri mengaku ketertarikannya untuk membawa kembali Pjanic ke kota Turin. Ini demi bisa menambah daya serang skuadnya di musim baru di musim 2021-2022. AS Roma kejar pahlawan Jerman di Olimpiade Tokyo. Dua klub Serie A Italia, AS Roma dan Atalanta, kini sedang bersaing untuk mendaratkan bek tengah timnas Jerman di Olimpiade Tokyo 2020 yakni Felix Udogay. Seperti diketahui, Felix Udogay kini masih terikat kontrak bersama tim Bundesliga Jerman yakni Augsburg hingga tanggal 30 Juni 2024 mendatang.
Penampilan Felix Udogie musim lalu bersama Augsburg membuat AS Roma dan Atalanta merasa kepincut. Pelatih baru Giallo Rossi yakni Jose Mourinho juga terus memantau permainannya di Olimpiade Tokyo 2020. Klub Bundesliga tersebut kabarnya membuka pintu bagi AS Roma dan juga Atalanta untuk bersaing mendapatkan bek tengah bertinggi 192 cm tersebut. Pihak klub telah meminta harga sebesar 15 juta euro atau sekitar 250 miliar rupiah bila ingin mendaratkan Felix Udogie dari klub Jerman tersebut. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tau Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tendang berita bola. Dan akhir kata, watch out.